Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan dan semua kru yang ada di sini untuk bertemu ramah dalam soal yang memang saya minat selama ini. Saya berpegang kepada kata-kata falsafah yang saya pelajari atau diberi kepada saya. Yang pertama, Allah Yarham Pak Abga. Dia mengatakan dalam ceramahnya, kalau kita berminat kepada kesenian atau keindahan, cubalah kita rasai adanya Allah di dalam keindahan itu. Dan satu lagi kata-kata falsafah yang diberi kepada saya oleh Allah Yarham Tan Sri P. Ramli, dia kata karya seni itu adalah satu daripada kerja Tuhan. Oleh itu, buatlah bersungguh-sungguh dengan penuh kejujuran. Kemudian saya tanya dengan dia, "Abang, kadang-kadang kita buat pun orang tak percaya." Terus dia jawab, "Buat apa yang kau fikir betul, jangan peduli apa orang kata, Allah tahu apa yang kau buat." Jadi berdasar kepada kata-kata itu, saya berpegang falsafah-falsafah yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh itu. Dan pada saya, janganlah selalu kita menganggap semua orang tak betul, aku seorang yang betul. Semua orang salah, aku seorang tak salah. Kita manusia, kita dijadikan oleh Allah SWT. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua datang dari diri kita sendiri. Jadi kalau satu orang tu misalnya dia seorang tokoh, dia terkenal, kesenian dia atau kebolehan dia tu boleh dikatakan diminatilah. Dan kita jangan ada perasaan cemburu atau perasaan iri hati atau perasaan cuba nak menjatuhkan dia. Itu adalah satu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah akan beri apa yang awak mahu dengan sifat awak yang jujur, dengan sifat awak yang benar-benar menganggap diri awak ni tak ada apa-apa. InsyaAllah. Itu yang saya punya falsafah yang selalu saya pegang. Kalau bercakap tentang P. Ramli, saya bukan sebagai pekerja di Jalan Ampas Studio. Kerana apa yang selalu saya di Jalan Ampas Studio tu, saya berkawan rapat dengan Allahyarham Kasim Masdu. Sebab Kasim Masdu waktu itu sebagai pencipta lagu, dan saya banyak menulis lirik-lirik lagu Kasim Masdu. Jadi satu hari, P. Ramli bertanya dengan saya, apabila saya dah mula berkenal dengan dia, P. Ramli kata, "Apa nama engkau?" Saya kata, "Nama saya Muhammad Noor bin Muhammad Yusof." "Habis nama samaran kau apa?" "Muhammad Noor Effendi." "Engkau bukan Arab, nak Effendi, Effendi. Nanti abang kasih kau nama." Jadi lepas dua minggu, saya ke rumah dia dekat Cedar Avenue tu. Dia ambil pen saya, dia tulis atas fail saya, Yusnor EF. F. Instead of FND, EF. "Pakai nama ni nanti naik," dia kata. Pertama sekali, saya ingin menegaskan P. Ramli seorang tokoh
boleh dikatakan sejauh ini belum ada yang dapat mengganti apa yang Allah anugerah kepada dia. Sebagai contoh, waktu dia nak buat lirik lagu, dia tahu saya dengan Kasim Masdur rapat, dan lagu-lagu saya banyak, lagu-lagu Kasim Masdur banyak saya buat lirik. Jadi satu hari itu dia panggil saya Mak Noh, nama saya Muhammad Noh. Dia bilang, Mak Noh, abang ada dua lagu, engkau buat lirik. Saya tak pernah buat lirik untuk dia. Terkejut saya. Saya bilang, ni macam mana ni lagu? Habis Kasim bilang, engkau buat sajalah. Dia dah suruh buat, buatlah. Dia tunjuk dengan dia. Itulah lagu dia yang saya tulis ni, kata satu, lanang tunang tak jadi. Lanang dek oi lanang, ai lanang muda mudi, antasir pinang tapi tunang tak jadi. Lagi satu lagu dia saya tulis ni, kata senja kala. Senja kala telah tiba. Ha, itulah nanti seterusnya. Kalau aku nyanyi terus kan spoil pula. Ha, itulah. Pada saya, P. Ramlee manusia biasa yang luar biasa. Itu kata-kata Ahmad Nawab, seorang komposer terkenal. Pada saya, luar biasa dia tu, apa yang dibuat menjadi. Sebab dia selalu ingat, dia selalu kata, apa yang kau buat ada dengan izin dia. Jadi kita jangan selalu kata, ini tak ada, aku tak jadi ni. Bukan kita. Jadi pada saya, karya seni yang kita ceburi selama ini, cuba kita ingatkan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi demi generasi. Jadi anak-anak muda yang minat dalam bidang seni, khususnya nyanyian atau lakonan, apa sajalah, tumpukan sepenuhnya dalam masa kita berkarya. Lupakan soal glamour, lupakan soal berapa aku dapat ni. Itu, insyaAllah kita akan maju. Untuk young generation, idea macam-macam, tapi kita nak pick up benda tu, nak memperkenalkan kepada masyarakat supaya masyarakat minat, suka. Buat paling simple, saya bukan anti puisi. Saya suka puisi, kata-katanya cukup cantik. Tapi kalau puisi dijadikan lirik lagu, pada saya, kadang-kadang orang tak dapat mendalami isi lagu tu. Umpama, aku menangis di kaki langit. Kenapa kau menangis di kaki langit? Padahal puisi tu cantik tu, ada maknanya. Tapi bagi orang yang menggemari puisi, mengikuti puisi, dia cukup minat. Tapi lagu-lagu sekarang ni, kebanyakan anak-anak muda sekarang ni menulis, membuat, nak cepat, lekas, nak popular. Jadi bertentangan dari segi itulah. Tapi walau bagaimanapun, bakat anak-anak muda sekarang kita tak boleh nafikan. Banyak dia boleh lebih baik daripada yang lama pun yang ada tu.
Jadi kita balance lah, dan kita cuba menceburi orang-orang yang lebih dulu daripada kita. Sebab apa? Allah bagi kita bakat, kita dah ada, kita teruskan ini. Dan jangan selalu kondem-mengkondem. Jangan selalu menganggap apa dia punya itu, tak apa-apa aja. Jangan. Kita selalu pandang diri kita, kita selalu ingat itulah. Jadi saya kata keadaan kesenian kita atau bidang nyanyian kita ketika ini di Singapura khususnya amat pesat. Berlumba-lumba mereka. Tapi saya selalu ingatkan, jangan by heart saja. Belajar notation. Notation awak belajar, awak boleh pergi ke mana-mana. Kalau dengan by heart aja, setakat itu ajalah. Belajar. Ha, insyaAllah. Ada satu ketika, ada orang interview saya di Malaysia. Keluar dalam surat khabar tentang cerita saya dengan P. Ramlee. Bagaimana saya belajar, bagaimana saya itu dengan P. Ramlee. Sudah jadi satu isu di Malaysia. Sudah jadi satu isu, maknanya ada yang menulis dalam surat khabar, Yusno mengaku kenal P. Ramlee. Padahal dia tak bekerja, dia jalan ampas. Jadi RTM nak interview saya. Saya kata mengenai apa? Mengenai kisah saya tengah sibuk sekarang, orang memperkatakan cikgu dengan P. Ramlee. Saya kata tak payahlah, nanti lagi hangat lagi. Sebab apa? Ini semua adalah sifat jealous, orang putih kata, iri hati. Ada pihak-pihak itu yang saya kenal, tapi kerana desakan cuba nak menjatuhkan saya macam-macam. Tapi syukur alhamdulillah, waktu itu anak P. Ramlee, Nasir P. Ramlee masih hidup. Jadi reporter telefon saya nak interview tentang kisah saya yang diorang kondem ni. Jadi saya beritahu reporter, sebelum awak interview saya, awak interview Nasir, anak P. Ramlee. Tanya dia hubungan saya dengan bapa dia macam mana. Diorang pun telefon Nasir. Sebelum diorang telefon, diorang dah beritahu tarikh apa semua. Nasir telefon saya, "Uncle, diorang nak telefon Nasir. Diorang nak kutuk uncle," dia kata. "Pasal uncle mengaku you kenal daddy," dia kata. "Daddy," dia panggil daddy. "Tapi uncle don't worry." Uncle jawab macam biasa. Dan suruh diorang interview. Lepas tu reporter pun interview Nasir lah. Di situlah semua yang kutuk-kutuk saya waktu itu tertutup mulut semua, diam. Semua bila dengar Nasir punya interview, baru diorang terkejut. Perkara ni memang benar, cikgu belajar dengan P. Ramlee sehingga saya menjadi tuition teacher pada Nasir. Bukan saya mengajar Nasir aja, anak-anak P. Ramlee yang lain, Norma, Betty, Sazali kecil lagi waktu itu, saya datang rumah tu saya mengajar. Pasal saya bekas guru, jadi saya mengajar pagi petang, saya datang kerana mengajar. Jadi ini semua adalah satu bukti kejujuran, kebenaran apa yang harus kita adalah.
Jadi bagi young generation sekarang ini, saya ingatkan satu aja. Apa pun kalau kita nak buat, kita jangan lupa. Yeah? Apa yang kita ada. Tapi satu, jangan bila kita sudah dapat kedudukan, dan kita lupalah. Ha, itu nanti saya repeat balik pula semua. Yeah? Ha. Ada soalan-soalan lain? Saya menulis lirik untuk isteri saya yang tersayang. Ada lima. Pertama lagu yang saya tulis apabila saya mula berkenal dengan dia ialah lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Daud. Ingat Ahmad Daud, seorang penyanyi lama. Jadi lagu itu namanya Nur Mila. Nur Mila ni adalah cantuman nama saya dengan nama isteri saya. Nama saya Muhammad Nur, nama isteri saya Jamila Jan. Jamila Jan ni pasal dia anak Bengali. Eh, Punjabi. Ha, itu. Kemudian apabila saya menyambut hari perkahwinan saya yang ke-55 tahun gitu, saya buat lagu Kasih Sayang Suami Isteri. Wahai isteriku, jangan cemburu, jangan dadadi. Maria Bacuk dengan A. Ramli. Itu lagu yang saya buat untuk isteri saya. Satu yang saya boleh katakan, sesuatu karya yang kita hasilkan itu datangnya dari dalam, bukan luar. Sebagaimana yang saya cakap tadi, P. Ramli, dia membuat karya dia atau kerja-kerja dia dari dalam. Dia selalu ingatkan saya. Dia kata, buat apa yang kau fikir betul, jangan peduli apa orang kata, Allah tahu apa kau buat. Satu ketika tu, apabila dia suruh saya menulis seni kata lagu untuk lagu dia, saya agak terkejut. Tapi dia kata, seni kata ini kau tulis. Jadi apabila Kadar Wisman, seorang pengarah ulung, membuat satu cerita di Kuala Lumpur. Jadi dalam cerita itu, P. Ramli ditugaskan untuk buat lagu. P. Ramli terus beritahu dengan Kadar, ini seni kata siapa nak buat? Dia kata, terpulang pada you lah. Ha, kalau saya suruh you snor app, okey. Bolehlah. Lagi eloklah tu. Saya pun pergi rumah Kadar Isman. Tu jam Kadar Isman tinggal di Lorong G, Teluk Kurau. Dalam masa pergi tu, bulan puasa. Dalam masa itu, cucu dia tu main mercun, bunga api. Jadi, ini cerita sebenar lah, tapi ini satu pengalaman lah. Jadi, dalam masa cucu dia main bunga api apa semua, tilam dia tu terbakar. Jadi, nampak tengah kelang kabut tu, ambil air apa semua. Saya buka air smoke. Ada air Bandung satu.
dengan itu saya siram. Dah habis semua. Dia kata, kau tahu air apa yang kau siram tu? Air Bandung buka puasa ke? Yelah kita dah kagum kan, tak tahu apa nak buat waktu itu. Tapi one thing, pada saya Kadarisman, seorang tokoh, seorang yang bersungguh-sungguh, sama ada dia berlakon atau dia mengarah, kita boleh tengok perbezaan. Saya rasa perkembangan industri filem hari ini ataupun industri muzik ketika ini banyak apa perubahan-perubahan kerana teknologi, ya. Tapi pada saya, walau bagaimana teknologi pun, jiwa tu datang dari dalam. Jiwa tu datang dari dalam. Sebab apa? Kalau dulu orang syuting tak pakai monitor ke, tak nampak. You duduk tangan you begini apa semua. Beginilah. Bila nak tukar angle, nanti kasih Masdo sebagai continuity clerk. Lagi satu Mistan nama dia dekat Jalan Ampas. Dia suka tulis. Shot ini tangan you dekat sini satu, sini satu. Bila nak tukar angle, nanti pengarah tanya atau pelakon, Sim, tangan dia dekat mana semalam? Sebelah kanan, kanan atau sebelah kiri? Kasih makan tulis. Perkembangan sekarang memang pesat dengan ada perkembangan teknologi kan kita. Tapi kualiti cerita dia macam mana? Kualiti cerita, dalam cerita dia macam mana? Kualiti cerita yang ada tu, you tahulah, bila TV kasih you program sekali dia kasih 13 episod. Okey, setengah jam. So you seberapa cepat yang boleh you nak habiskan? Sebab apa? Mungkin lepas 13 ini ada sambung lagi. Dia akan, TV akan tanya, ada sambung lagi tak cerita ni? Ada. Sambung. Jadi gairah tu kerana nakkan sambung. Kalau tidak, satu aja lah. Macam saya buat satu drama Tiga Menantu. Tiga Menantu. Drama tu sebenarnya saya buat 3 episod. Tapi oleh kerana TV station suka dengan cerita tu dan public beri sokongan dekat suara khabar bagus, dia susah sambung lagi. Pak Isno, boleh sambung tak? Boleh. Berapa lagi? Buat 13 ni. 13 lagi buat. Apa pun terpulang kepada kualiti lah. Kalau jangan kita selalu berpegang sebagaimana sahabat saya, dia selalu gunakan ini Asbol punya. Tahu mana Asbol? Asal boleh. Kawan saya Alip Nasir, seorang pemain tenor saxophone di Malaysia, dia selalu guna, Cikgu, ini Asbol. Asbol tu apa? Aku kata, asal boleh aja. Kita nak buat sesuatu karya, jangan Asbol. Buat bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Sebab apa? Keadaan perkembangan seni hari ini pesat. Sana sini orang nak jadi penyanyi. Sana sini orang nak jadi main gitar. Nak itu, nak ini, macam-macam. Grup ada. Terpulang pada. Okey. Untuk anak-anak muda sekarang, sebagaimana saya cakap, jangan kejar glamour lah. Okey. Kita tahu yang kita nak buat ni untuk masyarakat. Apa yang kita ada?
So kita bila duduk tu, kita kalau boleh kita discuss atau duduk dengan orang-orang yang akan imbul dalam kita punya kerja ni. Kalau kita producer misalnya, kita nak buat sesuatu, kita juga nak tulis skrip, kita juga nak ada dalam bidang editing, video editing, semua tu semua. Jadi bermakna kita mesti master semua barang-barang apa, perkara-perkara ini dengan cara yang serius. Ah, ini macam kau. Bolehlah, so okey aje lah. Sifat yang okeylah, bolehlah, tak apa. Ya, itu semua jangan ada lah, jangan ada. Buat sesuatu yang betul-betul dengan kita punya jiwa, raga kita, betul-betul kita buat. Ha, itu sebab saya selalu mengatakan, kalau kita sudah minat sesuatu, apa pun kita tak peduli, tolak tepi. Ini dulu nak datang. Pernah juga satu ketika bila saya dapat peluang bekerjasama dengan Indonesian Film Crew. Saya kata ini satu peluang aku belajar. Pasal apa? Kita tahu Jalan Ampas punya cara syuting apa semua. Ini Indonesia punya. Jadi saya dapat peluang tulis skrip bersama dengan Indonesia. Saya follow sampai ke Indonesia, sampai ke Bali, sampai mana. Jadi saya dapat knowledge, saya dapat ilmu. Tapi bila kita dah dapat tu, kita kongsilah. Ha, kita ingat kepada young generation. Semua orang ada bakat. Semua orang ada kelebolehan, kelebihan masing-masing. Sama ada kita nak polish dia, nak jadikan dia bercahaya, ataupun lah kepada kita lah. Ibu sebagai seorang pengubah muzik, penulis lirik, juga terlibat dengan filman, kan? Bagaimana cikgu mengatasi kritikan-kritikan media dan masyarakat? Kalau orang tak sukalah apa cikgu punya movie ke, cikgu punya lagu. Jadi macam mana cikgu menghadapinya dan membalasnya dengan yang sedaya upaya dengan baik? Memanglah seseorang kalau sudah maju dalam satu-satu bidang, satu-satu bagian, tentu sifat cemburu, iri hati banyaklah. Tapi pada saya, kita lagi orang kutuk kita, lagi orang kata kita, kita sabar, kita buat. Kita buat dengan keikhlasan kita. Akhirnya mereka akan senyap nanti. Sebab apa? Peminat akan kejar kita kalau sesuatu yang kita buat itu mendatangkan kebaikan kepada peminat. Peminat suka. Mula-mula kita rasa, boleh ke ni? Tak boleh lah. Boleh. Tapi bila sudah terbukti yang kita punya kebolehan tu ada, peminat akan cari kita. Peminat akan minta kita, tolong buatkan ini, tolong buatkan itu, tolong buatkan ini. Ha. Di situlah ke mana kita punya arah tujuan kita. Ha. Sebab apa? Pada saya sendirilah, kadang-kadang kita fikirkan perkara ni perlu aku buat. Apa faedahnya? Kita tanya diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah diminati dan kita ada kebolehan, kita tak khawatir. Kemana pun peminat akan cari kita. Ini siapa buat kemarin? Ini budak itulah, Osman kah? Osman. Osman yang mana? Yang kemarin tu buat panggil dia. Baguslah dia buat ni. Dengan cara begitu, Osman dapat tempat lah.
Ya? Jadi pada saya, jangan mengharapkan nama saja. Apa yang kau buat? Kalau tak buat sesuatu dengan sifat kejujuran you, kebolehan you, idea yang you ada, tak ke mana nama tu. Jadi saya selalu menganggap apa pun kita nak buat, kita selalu ingat pada dia. Tanpa dia, kita nothing lah. Itu sebab saya kata kepada generasi hari ini, cuba berpegang kepada falsafah-falsafah yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah, Tuhan tidak lokek, Tuhan tidak kedekut, Tuhan tidak cuba menyembunyikan sesuatu yang awak ada. InsyaAllah, dia akan bantu. Saya rasa anak-anak muda sekarang yang minat dalam bidang yang ada nak ikut macam P. Ramlee apa semua, tak salah. Boleh. Sebab apa? Kita belajar sesuatu menerusi yang baik. Yang mana kita rasa agak-agak kurang baik, kita tinggalkan. Itu sebab saya kata yang penting sekarang anak-anak muda harus jujur dengan diri dia sendiri. Maknanya kalau dia rasa dia tak boleh buat, terus terang mengatakan, aku tak boleh lah ini, tak kena lah, aku tak sesuai lah. Terus terang. Jangan ya-ya juga, hendak juga buat. Akhirnya, satu pun tak jadi. Itu sebab bagi diri saya sendiri, saya selalu di mana-mana berceramah, saya mengatakan jangan selalu condemn orang itu, condemn orang ini. Apalah dia buat, apa? Jangan, jangan, jangan. Kita pandang diri kita dulu. Kita pandang diri kita dulu, apa yang kita boleh buat. Sekarang saya lebih menumpukan soal-soal perkembangan seni dan budaya ni ke pengetahuan anak-anak sekolah. Itu sebab sekarang ini saya sudah menerbitkan 2-3 buku. Satu daripadanya Muzik Melayu sejak 40-an, dan ini dalam translation English. Dan saya buat pula sekarang ini bagaimana penggunaan sedutan filem sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi usaha saya kemukakan kepada cikgu-cikgu, nampaknya cikgu-cikgu lebih berminat. Kalau cikgu-cikgu sendiri, dia pick up aja, dia mainkan satu filem ke apa, suruh budak-budak tengok aja. Tapi method of teaching dia tak ada. Jadi saya jadikan method of teaching. Maknanya saya terbitkan buku, saya terbitkan buku kerja, dan saya terbitkan video klip. Jadi bila cikgu-cikgu mengajar, ini tiga-tiga dia akan gunakan. Pertama, kalau dulu-dulu dia nak cakap pasal cerita apa dekat filem, dia main ke saja untuk setengah jam ke satu jam itu. Tapi sekarang saya buat berdasarkan kepada method of teaching. Maknanya buat sesuatu tu dari ada methodnya untuk guru-guru. Jadi guru senang. Dia nak mengajar tentang bahasa itu, bahasa ini, bahasa apa. Senang aja menerusi sedutan filem. Ini adalah satu
cara baru dan menyenangkan cikgu-cikgu, tak payah nak edit, nak itu, nak ini. Saya dah sediakan semua siap dengan buku kerja, buku panduan guru, video klip. Jadi cikgu-cikgu akan gunakan ini. Dan saya sudah dapat respon bagus baik Singapura ataupun Malaysia. Dan macam sekarang saya penempuan saya ceramah-ceramah di mana-mana kalau orang panggil, ataupun buat video klip yang sesuai untuk generasi hari ini. Cuma saya harapkan masyarakat kita yang minat dalam muzik, anak-anak muda sekarang ini, tumpukan sepenuh minat itu dengan tujuan membuat perubahan, sesuatu yang boleh meningkatkan lagi seni dan budaya kita. Jangan sampai kita besok kececeran, khazanah kita dipermainkan orang dan kita dicampak ke sini ke sana. Jangan. Saya selalu ingatkan masyarakat Melayu khusus di Singapura tak ramai. Tetapi masyarakat Melayu yang harus kita pandang Nusantara. Jadi Nusantara ni maknanya termasuk Indonesia, Brunei, Selatan, Thailand, di mana sajalah Nusantara. Masyarakat Melayu besar. Kadang-kadang mereka kata, cikgu kita kecil lah, apa kita boleh buat. No, jangan selalu menganggap diri itu kecil. Selalu menganggap kita besar. Siapa bilang kita kecil? Pasal apa? Kita harus memandang sekeliling kita. Kalau buka map tu, kita boleh tengok Nusantara tu di mana. Even South Thailand pun. Saya biasa pergi sana berceramah dekat sana. Jadi, jangan terlalu kita rasa, aku kecil, aku tak boleh lah, aku tak. Jangan. Jangan ada perasaan yang macam itu.